Saya bakal nonton sorry suara serak. Saya bakal nonton Derby Jawa Timur Persebaya Surabaya melawan Arema Malang. Stay tune terus di channel Indo Football Tour. Ikutin kegiatan hari ini. Oh ya, yeah. Sebelumnya ini vlog pertama saya ya. Biasanya cuman nge-shoot apa kondisi di stadion atau di suasana perjalanan. Tapi karena kemarin ada kejadian yang kurang enak, yang komen di apa channel YouTube saya yang bilang gambar saya itu ngambil dari orang lain, itu yang bikin kesel ya. Terus terima kasih atas masukannya, baik buat teman-teman YouTubers Indonesia, ada yang nyaranin cara apa pengambilan gambarnya dibikin semacam vlog aja, jadi nggak akan ada yang klaim itu video orang lain. Terima kasih sarannya, saya ikutin hari ini, di tour hari ini. Saya siap-siap dulu, stay tune di channel Indo Football Tour. Rasanya tuh pagi ini mau ke Patung Surabaya. Itu mau ngambil, mau take gambar beberapa di situ, terus mau ke apa? Persebaya Store juga beli jersey sama take gambar juga beberapa di situ. Setelah itu baru ke stadion. Sama jalan-jalan dulu sebentar. Saya sedang siap-siap ini packing barang yang dibawa untuk tur hari ini. Ini ada jaket ultra light now buat jaga-jaga kalau cuaca berubah apa jadi dingin, meskipun kayaknya Surabaya bakal panas. Terus ada apa lagi ya? Ini kamera dan baterainya wajib. Kita masukin dulu. Kamera. Oh iya, ada yang nanya. Bang, pakai kamera apa sih? Saya pakai kamera Sony RX100 Mark 4. Itu kamera pocket biasa, cuman sensornya termasuk yang salah satu yang terbaik di kelasnya. Jadi saya beli kameranya, sangat kecil, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Oke, terus ini ada power bank. Power bank ini salah satu wajib juga yang harus dibawa. Terus dompet, tiket pertandingan jangan lupa. Sunglass buat sengaja, chargeran dan earphone. Dan yang terakhir ini dry bag. Kenapa harus bawa dry bag? Soalnya rata-rata stadion di Indonesia apa sih, atapnya terbuka. Saya belum pernah ke Gelora Bung Tomo, jadi jaga-jaga takutnya atapnya terbuka terus tiba-tiba hujan, jadi saya bisa mengamankan peralatan elektronik saya seperti itu.
bisa. Hey, sampai jumpa di lain lain. Untuk kita bertemu lagi. Ku harap terbaik untukmu. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Sini bukan, Pak?
Halo, time's up. Waktunya saya pulang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Indo Football Tour. Dan nantikan tour selanjutnya.